Kisah masa lalu kini terulang lagi. Sungguh tiada kusangka kita berjumpa lagi. 1, 2, 3, come on! Jumpa lagi bareng saya pada kesempatan ini. Baik kan semuanya? Ya, mudah-mudahan selalu baik. Masih terbesar-besar stay at home. Oke. Dan kali ini masih di Story of Dangdut Bedah Kaset. Dan kaset yang akan saya bedah kali ini miliknya album duet ya, antara cowok dan cewek. Apa sih albumnya? Nih, albumnya. Nah, ini albumnya Supir Taksi dan Gadis Desa miliknya Yus Yunus dan Iis Dahlia, album duet ya. Ada apa aja di kaset ini? Seperti apa aja cerita di dalam lagunya? Simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe. Oke, tonton sampai selesai. Nah, album yang akan kita bahas hari ini adalah album Supir Taksi dan Gadis Desa. Album ini duet antara Yus Yunus dan Iis Dahlia. Ini album duet ya. Album ini kalau nggak salah ini keluarnya ini udah ada agak-agak hapus, ini tahun 93, di sini dibanderol dengan harga 4.000, tapi ini udah kehapus ya. Ini cover luarnya nih, album duet. Ini anggota Asiri, ini dari sini, ini izinnya juga lengkap. Supir Taksi dan Gadis Desa ini diciptakan oleh Mukhlis Satya ya. Ini booming banget dulu, ini booming banget. Apa saja isi di dalam lagunya, seperti apa aja, ini kita kupas ya, kita buka dulu ya. Ini dalamnya. Ini kasetnya, nih kasetnya. Di sininya ada logo originalnya. Di sini NPWP Produksi VT Virgo Ramayana Record. Ini coba kita buka, di sini ada apanya? Wih, ternyata ini ada ini. Ini foto di dalamnya. Ada daftar lagunya untuk side A dan side B-nya, ya. Ini ada foto Bang Yus Yunusnya juga di dalamnya. Nah, ini. Ternyata di sebelahnya ada teksnya juga. Jadi ke 10 ada berapa lagu ya? Side A ada 4, side B ada 4. Jadi di album ini ada 8 lagu dan dari ke 8 lagunya itu ada teksnya. Jadi dulu itu kalau kita sambil dengar lagunya bisa langsung ngedengerin sambil ngebaca teksnya. Nah, judul lagunya apa aja di sini? Untuk side A ada Supir Taksi dan Gadis Desa. Terus ada Gula Ada Semut, terus Jodoh Tak Akan Kemana sama Cincin Pertunangan. Untuk side B-nya ada Tamu Tak Diundang 2, masih Cipta Ferry Awe. Terus Bertani Cinta, Makan Tak Makan Kumpul, sama Mama Papa. Oh, ini ada selipan surat nih ya. Selipan surat. Kita baca dulu suratnya apa ini. Selamat menikmati lagu-lagu di album ini. Jangan sampai berpindah tangan, dijual meskipun kepepet. 28 Februari 2012, Wawan. Nah, oh ini dikirim dari Wawan. Jadi album ini tuh saya dikasih dari Wawan Kelana yang lengkap banget albumnya Iis Dahlia. Makasih Wan, kasetnya masih gua jaga, masih rapih nih ya. Inilah bedah kasetnya, maksudnya udah jelas ya semuanya. Lagu Supir Taksi dan Gadis Desa ini yang diciptakan oleh Mukhlis Satya bercerita tentang dua sahabat kecil yang dulu sama-sama tinggal di satu desa. Mereka sering bersepeda. Si laki-laki membawa sepedanya, si perempuannya duduk di belakang memakai payung, memegang boneka, dan si laki-laki memakai kacamata. Mereka keliling kampung dan berbahagia sampai si laki-laki menyelipkan setangkai bunga di telinga si perempuan. Lalu saat beranjak dewasa, sang laki-laki pergi ke kota untuk mencari kerja. Dan lama berselang, tanpa diduga saat sang perempuan pergi ke kota naik taksi, ternyata supir taksinya adalah sahabat kecilnya itu. Mereka pun ngobrol, berbahagia, dan seru. Dan si supir taksi mengajak si teman kecilnya itu waktu itu untuk berkeliling kota. Dan di akhir percakapan mereka mengaku bahwa mereka masih sendiri. Baik si supir taksi ataupun si gadis desa masih sendiri. Dan mereka pun sepakat untuk pulang ke desa, membina rumah tangga untuk selama-lamanya.
Nah, itu tadi pembahasan tentang album Supir Taksi dan Gadis Desa miliknya Yusunus dan Iis Dahlia. Mudah-mudahan menambah referensi Anda sebagai fans Iis Dahlia atau penyuka dangdut, musik dangdut tanah air. Tak bosan-bosan? Terus simak dan terus tunggu bedah kaset berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. The Story of Dangdut berikutnya. Bye!